Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiatsu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai, Bapak Presiden Republik Bapak Indonesia, Republik Indonesia. Insinyur Haji Joko Widodo, kita berikan peleplos kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden, seluruh peserta dan asosiasi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena inilah sejarah pertama kali Pak Bapak hadir dalam acara seperti ini di 2014 pernah mereka melakukan acara tapi itu masih dalam energi baru terbarukan secara umum tetapi untuk panas bumi baru pertama kali Bapak hadir di tempat ini Pak ini menunjukkan konsistensi dan komitmen besar yang Bapak Presiden berikan kepada kita dalam rangka Indonesia menuju net zero emission pada 2060. Yang saya hormati Duta Besar negara sahabat yang sempat hadir, Ketua Komisi 7 dan seluruh anggota dan pimpinan Komisi 7, para menteri Kabinet Indonesia Maju, ada Pak Erik Pak yang tadi investasi dari PLN sama Pertamina Pak Ini dari saku kiri ke saku kanan aja sebenarnya Saya bagian merestui teken-teken saja Tapi uangnya di Pak Erik. Pak Menteri ATR Wajahnya bagus Pak hari ini Mudah-mudahan naik pangkat Pak Karena nggak mungkin investasi Geothermal ini berjalan dengan baik Kalau tanpa persetujuan Pembebasan lahan dari Pak Menteri Saya sama ketum partai pak harus saling mengangkat Pak. Pak Kapolri yang saya hormati, karena saya yakin pada saat mereka melakukan eksplorasi maupun melakukan uh, pembangunan pasti banyak masalah di sana, dan saya meyakini bahwa partisipasi dari pihak keamanan terutama Pak Kapolri dan jajarannya sangat menghasilkan hasil yang baik dalam pembangunan. Kita berikan aplaus kepada Pak Kapolri. Anggota Dewan energi nasional yang saya hormati yang sempat hadir tadi ada Pak Satya Gubernur Kepala Daerah yang sempat hadir Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia Pak Jufli yang tadi luar biasa sekali aku pikir Bapak ini bukan orang Pertamina ternyata orang Pertamina biasa Pak Menteri belum satu bulan jadi masih belum terlalu banyak kenal CEO Internasional Geothermal Association Mr. Marit Bromer yang saya hormati dan Bapak Ibu semua terutama kepada pimpinan perusahaan, ada Direktur Pertamina, PLN, dan seluruh Direktur-Direktur yang saya mohon maaf tidak sebut satu persatu. Pertama-tama, saya harus mengajakkan kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena di penghujung masa akhir jabatan presiden yang insya Allah akan berakhir di, di bulan Oktober 2020 bahwa Presiden masih dalam keadaan sehat wal afiat dan hadir bersama-sama dengan kita di ruangan ini. Pak Jufri, saya mau sampaikan bahwa kemarin Bapak Presiden tidak ke sini. Kan Bapak cuma lobby saya. Tapi akhirnya di IKN saya lobby Bapak Presiden. Bapak Presiden bilang bahwa insya Allah beliau akan hadir. Karena itu beliau hadir pada pagi hari ini, pada pagi hari sekali. Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa Indonesia saat ini memiliki kapasitas listrik yang ada sebesar 93 gigawatt atau setara dengan 93 ribu megawatt, di mana 13,7 gigawatt atau 50 persen diantaranya berasal daripada energi baru terbarukan. Di PLN mana ya? Nah, di kalau data ini salah berarti kau yang salah. Saya hanya membaca. Ya. Berdasarkan target kebijakan energi nasional di tahun 2025, porsi EBT dalam bauran ketenagakerjaan nasional diharapkan mencapai 23 persen. Tetapi kenyataannya kita belum mencapai 23.000 23 megawatt atau 23.000 ribu kekurangannya 8 gigawatt saya kemarin tanya Pak Dirut Peleng, kenapa ini terjadi? Jadi ternyata Pak sumber-sumber energi baru terbarukan kita itu besar. Namun jaringannya yang belum terkonek. Contoh energi baru terbarukannya ada di Riau, tetapi jaringan listriknya yang belum ada di sana untuk menghubungkan. Begitu Pak Dirut. Itulah faktor penyebabnya. Kembali lagi Pak, ini tugas menteri SDM yang baru, Pak, untuk menyelesaikan bersama-sama PLN. Jadi, bukan salah PLN, Pak. Salah perencanaan kami juga yang salah, Pak, tapi mereka lebih banyak salahnya daripada kami. Energi panas bumi dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan porsi EBT dalam baruan energi nasional. Izin, Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi geotermal terbesar di dunia sebesar 40 persen atau setara dengan 24 gigawatt. Saat ini kapasitas dari pembangkit listrik panas bumi Indonesia mencapai 2,6 gigawatt atau set terbesar nomor dua di dunia yang sudah jalan dan pertumbuhannya selama 10 tahun terakhir itu tumbuh dua kali lipat selama 10 tahun terakhir. Kapasitas listrik PLTP tersebut mencakup 18,5 persen dari total listrik EBT nasional atau 3 persen dari total 93 gigawatt. Pak Dirut, benar? Oh, benar kau. Kalau tidak RUPTL kau kita harus koreksi bye baik dalam 10 tahun terakhir, akumulasi investasi pembangunan PLTP juga tumbuh signifikan, yaitu naik hingga 8 kali lipat, Pak. Jadi tumbuh 8 kali lipat, sehingga tahun 2024 diperkirakan investasi di geotermal sebesar 8,7 miliar US dollar. Pembangunan PLTP tersebut telah menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 900.000. ribu dan mampu memberikan kontribusi kepada negara kurang lebih sekitar 16, 16 triliun rupiah. Tidak hanya dampak ekonomi, PLTP juga telah berkontribusi untuk mengurangi 17,4 juta ton CO2 per tahun di Indonesia. Semua capaian di atas tidak terlepas dari arahan dan komitmen Bapak Presiden untuk mendorong EBT termasuk energi panas bumi di tanah air. Bapak Presiden, kami melaporkan khusus menyangkut energi baru terbarukan ini menjadi salah satu yang diperebutkan sekarang, Pak, di kawasan Asia Tenggara. Karena hari ini semua dunia lagi sedang mengejar manufaktur yang berorientasi pada energi baru terbarukan dan harus green industry. Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar terhadap energi baru terbarukan dan kita mempunyai storet karbon CO2 Pak. Ini yang tidak dimiliki oleh negara lain. Maka saya sudah perintahkan kepada Dirjen Listrik dan Dirjen EBT agar jangan dan terburu-buru untuk kita mau dengan mudah melakukan proses ekspor EBT Pak. Kita setuju kita ekspor EBT kepada luar negeri tapi kita harus tata untuk kepentingan dalam negeri. Kita juga harus terlayani terlebih dahulu, ini Pak. Dan kalau ini terjadi, maka saya punya keyakinan industri-industri manufaktur akan lari ke sini. Pasti banyak rayuan, yang namanya cewek cantik itu, Pak. Pasti banyak rayuan, tapi usahakan kita harus menjadi cewek cantik yang berkarakter. Jangan cewek cantik yang gampang dibelai oleh orang-orang yang tidak jelas itu kira-kira bahwa presiden kami juga laporkan bahwa pembangkit listrik panas bumi terus tumbuh naik saat ini 10% potensi yang dimanfaatkan di Indonesia masih terdapat beberapa isu yang menjadi tantangan utama pemanfaatan energi panas bumi Pak, isu kita ini paling besar saya pikir waktu saya jadi menteri investasi Pak kita reform undang-undang tenaga kerja sudah selesai. Ternyata di kantor kami ini pak. Sampai ayam tumbuh gigi pun akan susah pak. Kenapa? Orang melakukan investasi. In investor ini pak. Urus izin 3 tahun. RKPPR. Izin amdal. Izin lokasi. Itu bisa 2 sampai 3 tahun pak. Masuk di kementerian SDM. Main lagi barang itu. Eksplorasi. Itu butuh waktu 2 sampai 3 tahun. Jadi Pak, bisa membangun konstruksinya itu pada tahun ke-6. Jadi lebih masa periodisasi presiden satu periode. Coba bayangkan Pak. Jadi akan susah kita melakukan percepatan untuk menuju 2060 net zero emission. Dan kita mempunyai cadangan terbesar. Jadi saya izin sama Bapak Presiden, Pak kami akan memangkas baik dari sisi syarat waktu untuk kita mendorong teman-teman investor dalam melakukan percepatan-percepatan investasi. Jadi, teman-teman investor nggak perlu ragu, saya sudah lapor sama Bapak Presiden Jokowi dan juga saya sudah melapor kepada Bapak Presiden Prabowo terpilih, kami akan melakukan reform berbagai langkah-langkah konstruktif dalam rangka percepatan. Tidak hanya itu Pak, Selama ini PLN merasa mahal Pak kalau pakai energi baru terbarukan. Kemarin saya sama tim udah mengecek Pak harga jualnya mereka Pak itu kita sudah hitung rata-rata 8 sampai 10 tahun break even point kontraknya 30 tahun jadi 20 tahun panen Pak jadi 8 sampai 10 tahun itu untuk break even point jadi ini Pak di PLN tidak lagi ada alasan untuk EBT tidak jalan karena harga pemerintah kasihnya sedikit. Ini pasti win-win. Ini nggak boleh lagi main-main. Jadi tugas Pak Dirut PLN sekarang fokus untuk bangun transmisi. Kalau tidak, nanti transmisi dibangun oleh swasta melanggar daripada undang-undang kelistrikan kita. Jadi kita bagi tugas. Ngeri kali ini ini. Pak Komut Pertamina ada ya? Oh bagus. Ini pemimpin masa depan kelihatannya. Selain itu keterbatasan jaringan transmisi yang tadi saya sudah sampaikan. Sebagai contoh, rencana pengembangan PLTP 350 MW di Bengkulu Pak. Terkendala terbatasnya transmisi yang berhubungan dengan lokasi. Demand and supply listrik. Padahal sudah ada Pak, 380. Jadi Ibu Dirjen ini salahnya bukan PLN saja. Kita defisit sekarang 8 gigawatt. 350 0,35 ini sudah ada tapi jaringannya yang belum ada. Nah ke depan ini yang perlu kita tata secara baik agar tidak seperti orang Papua bilang latihan lain main lain. Ini yang kita tidak mau. Terakhir masih terdapat pula kendala terkait dengan penetapan tarif listrik tapi sudah terselesaikan. Dengan arahan Bapak Presiden, kami di Kementerian SDM berkomitmen untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut melalui kerjasama dengan seluruh pihak terkait. Sekarang Pak banyak juga yang pemain-pemain minyak Pak sudah mulai bergeser ke geotermal Pak. Jadi kayak Pertamina sekarang sudah mulai bergeser, bahkan sekarang kita Pak dalam 2022 pemerintah membiayai eksplorasi Pak supaya tahu berapa cadangannya setelah itu kita lelangkan kepada uh, investor nah salah ini salah satu cara yang pemerintah lakukan untuk mengurangi kos eksplorasi pak jadi kalau ini mampu kita lakukan sebenarnya ini Pertamina sama PLN bisa kita kerjasamakan kemarin baru kecil pak 40 puluh mega di kemudian yang menangkan adalah Sinarmas. Bahwa Presiden akan menghormati penetapan badan usaha yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri sebagai pemenang lelang pada tujuh wilayah panas bumi yang tadi sudah kita lakukan dalam acara ini. Kerjasama antara badan usaha meliputi BUMN swasta nasional dan luar negeri dalam, dalam hal investasi terkait pengembangan ekonomi dan terkait pembiayaan. Kerjasama Kementerian SDM dan Selandia Baru dan Islandia dalam peningkatan SDM dan teknologi untuk mendukung optimalisasi energi panas bumi serta percepatan tata kelola panas bumi negara dengan teknologi informasi komunikasi melalui platform Genesis yang telah selesai kami kembangkan. Bapak Presiden, izinkan saya dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan tentang target konsumsi listrik per kapita, Pak. Jadi kami target penduk target konsumsi per kapita listrik kemarin di angka 4000 sampai Rp5.000. Tapi itu kita lihat pertumbuhan ekonominya hanya sampai dengan 5%. Kemudian kemarin di Dewan Ekonomi di Dewan Energi Nasional kebetulan yang ketua umumnya Bapak, saya ketua hariannya di DPR, Pak. Sudah kita memutuskan kalau di angka 5500 itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6%. Maka kita dorong ke angka 6000 sampai 6500 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Ini sejalan dengan arah kebijakan Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Raka Pak. Jadi nanti kita akan break down dia di RUPTL seterusnya. Nanti Pak Darmo PLN kita akan bicarakan. Terkait dengan itu izinkan saya untuk memakai kesempatan yang berbahagia ini sebagai laporan kepada Bapak Presiden dan kepada media seluruh Republik Indonesia. Kami menyampaikan bahwa produksi batu bara Pak di 2015 itu hanya 461 juta ton. Selama Bapak memimpin dari 2015 ke 2023 sekarang, di 2023 kita sudah produksi kita Pak sudah mencapai 775 juta ton batu bara dan sekitar 500 sampai 600 juta ton kita ekspor Pak. Selebihnya dalam negeri, kemudian produksi nikel kita 2015 hanya 10 juta ton. Sekarang 2023 sudah mencapai 170 juta ton. Pendapatan negara kita, Pak, untuk PNBP di 2015, Bapak masuk jadi presiden, itu PNBP kita 118,7 triliun. Sekarang sudah mencapai kurang lebih sekitar di 2023 hampir 300 triliun Pak. Jadi 100 persen lebih. Total PNPB Pak dari 2015 sampai 2023 sudah mencapai 1.670 triliun rupiah Pak. Jadi ini kerja-kerja dari Kementerian ESDM. Saya hanya membacakan Pak, ini bukan kerja saya, kerja tim. Karena jadi menteri belum sampai sebulan Pak. Tetapi saya yakin Pak Kementerian SDM butuh kesejahteraan yang baik. Oh ini kok dirjen-dirjen para ketawa semua Pak. Katanya pendapatan PNBP-nya satu tahun Pak kalau diakumulasi dengan dari hulu migas bisa sampai 350 triliun Pak. Tapi katanya ya gitu lah kesejahteraannya masih bingung-bingung Pak mereka Pak. Tapi tenang, habis ini saya akan lobby khusus kepada Bapak Presiden. Ya, ya. Baik, demikian. Terima kasih. Kalau punya mohon maaf, Bapak Presiden, kami demikian perlu kami laporkan dan kepada teman-teman investor, silakan aja investasi, nggak apa-apa. Bapak cukup bawa teknologi, Bapak cukup bawa capex, market sudah di sini. Izinnya nanti pemerintah akan bantu Bapak Ibu semua. Kalau ada masalah di lapangan, kita akan minta bantu pada Pak Kapolri dan Pak Menteri ATR. Demikian, wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sejalan dengan